family, welcome back to my channel Fortuna. Jadinya di video aku kali ini aku bakalan ngebuat tentang squishy tag lagi. Dan sebenarnya aku tuh pengen buat ini squishy tagnya tuh udah lama banget, udah dari berbulan-bulan. Dan aku buat kertas-kertasnya juga lama banget. Jadi pas aku lagi mau main slime itu, aku tuh nemu kotak pensil ini, terus di dalamnya tuh kayak ada kertas-kertas tag. Ya udah aku buat sekarang. Dan di sini aku udah ada box squishy-nya, dan kemarin kan aku habis buat squishy haul. Jadi sekalian aja sekarang aku bakal buat squishy tag. Let's get started. Squishy tag-nya ini ada banyak banget. Jadi aku bakalan ambil satu random. Dan ya sebenarnya aku buka dulu ininya. Jadi aku udah taruh sini dan aku tinggal ambil random. Maaf kalau gelap ya. Yang pertama squishy yang pengen dibeli. Aku tuh kepengen banget beli squishy I Love It yang Sunken Island tapi yang galaksi gitu. Pengen banget karena itu tuh slow banget dan harganya juga cukup murah. Next, squishy terwangi aku tuh ada dua, yaitu yang ini yang waktu itu yang kemarin aku ituin, sama ini squishy fun aku yang ini wangi banget. Ini wangi bubble gum, kalau yang ini tuh kayak wangi parfum gitu. Next, squishy termurah tapi slow. Aku ada yang kemarin juga, ini tuh murah tapi slow gitu. Ya aku mau sebutin si harganya berapa karena kayak nggak pentingnya gitu. Next, squishy yang jarang di squeeze. Aku ada ini tuh jumbo hamburger karena itu udah rusak banget, udah rusak parah. Jadi aku tuh kayak kalau nyekuis ini tuh kayak males gitu karena dia tuh kayak udah buluk. Okay, next, squishy baru beli. Untuk jawaban squishy tag ini ada di video sebelumnya, jadi kalian nonton ya supaya kalian tahu squishy aku yang baru beli itu apa aja. Sebelum menonton harap klik subscribe dan silahkan lanjutin tontonannya. Next itu ada squishy hilang. Squishy hilang aku itu kayak ada 2 or 3, I don't know. Pokoknya yang seingat aku ada 2, yang nanas sama yang mana sama yang squishy yang bulat terus enggak slow itu. Next, squishy enggak slow. Aku ada ini tuh kayak pumpkin gitu dan di atasnya tuh kayak homemade squishy. Itu enggak seberapa slow dan ini homemade packaging. Next, squishy yang ada warna putihnya. Sebenarnya sih banyak, tapi yang warna putihnya banyak itu ada ya I Love It. Ini karena warna putihnya banyak, lebih banyak karena aku punya yang warna putih itu banyak. Next, squishy tar slow ada 2. Coba kalian lihat kalau yang ini slow, yang ini juga slow banget malah. Squishy hewan ini ada ini mini, aku lupa namanya. Terus ada ini juga kelihatan banget kalau ini hewan. Dan ada ini, aku tahu ini hewan tapi ini tuh kayak ada banget dari tekstur rotinya jadi aku nggak masukin. Squishy or defect ya ini tadi sih parah banget. Squishy paling murah ada ini dan ini. Itu ada banyak banget karena itu harganya sama. Jadi ya, next, squishy beli sendiri sih banyak tapi ya udah lah ya, tunjukin aja. Ini beli sendiri. Ini juga beli sendiri. Ini aku ada homemade tag. Ini aku beli ini juga beli sendiri. Ini juga beli sendiri. Ini beli sendiri. Beli sendiri.
Beli sendiri. Ini beli sendiri. Dan masih banyak lagi. Next, squishy dikasih sama pujaan hati. Gak ada. Pacarnya gak punya. Next, squishy Hello Kitty. Jadi ini karena ini kan temennya Hello Kitty, aku nggak punya Hello Kitty tapi aku punya temennya, ya udahlah ya masukin aja. Squishy terbau. Ini tuh telur aku. Ini udah buluk banget. Dan ini baunya nggak enak. Makanya aku plastikin dan aku tutup. Squishy nyesel udah dibeli. Nggak ada sih. So ya, jadi segitu dulu video dari aku dan jangan lupa nanti yang mau kredit, tag-tagnya bakal aku taruh di description box. Dan jangan lupa untuk like, comment video apa lagi, dan subscribe. Makasih ya untuk subscriber aku yang masih setia sama aku. And bye guys, see you next later.